Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aturan Anti Cinta Spesial Gaby Graduation yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, mana semangatnya? Yeay, sampai ketemu sebentar lagi ya. Semangat ya di live show-nya aku Gaby. Kami dari JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah datang di pertunjukan Renaikan Si Jure Aturan Anti Cinta Spesial Last Show Kak Gaby. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nagai Hikari Cahaya Panjang. Yang kedua ada Skolna Ai Dani Di Tengah Hujan Badai Tiba-tiba. Yang ketiga ada Jagan Emul Hime Gadis SMA Putri Tidur. Dan yang keempat tadi ada Kimi no Otabi Koi wo Suru, yang artinya jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Bertemu denganmu. Gimana tadi, seru? Seru. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta itu apa sih? Gaby! Cinta adalah sebuah kata misterius yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah atau bahkan sebaliknya ya. Kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini. Oleh karena itu semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Pada show kali ini pun kami seluruh member dan juga staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan terus, oke? Okay? Oke, jaga kesehatan. Oke, okay, kalau gitu sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu, bisa dimulai. Oke, okay, tapi Ci ada spesial. Apa tuh? Karena hari ini lasyonya Kak Gaby, jadi kita sekarang mau foto bersama. Foto! Kakak! Kak Gaby yang fotoin. Mari Kak Gaby. Mantap. Silakan. Kak Gaby yang fotoin ya Kak Gaby ya. Yuk. Enggak dong. Kita foto dulu, oke. Okay. Foto dua baris. Ini G gak sih? Dah, satu. Bebas ya? Bebas. Oh bebas, Pak. Iya bebas aja, gak apa-apa kok guys. Gak usah berusaha G kayak gitu. Susah tau G. Bisa gak? Ya udah kalau pada bisa. Ini G gak? Ini G. Itu S. G. G gaming. Kanan atas. Yuk, satu. Gini, kata gini. Ya, kenapa sih jarinya, bener kenapa sih? Oke, okay, udah gini aja ya. Oke. Ya, satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Boleh dipas kayaknya? Satu, dua, tiga.
Tadi bisa kalian dapatkan di booth merchandise di depan ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau perkenalkan diri mulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Sore. Sore, maaf banget. Udah gelap soalnya ya. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya. Terima kasih. Ashelia. Hai. Halo. Matahari indah akan selalu memberikan kehangatan setiap harinya. Halo semuanya, aku Feni. Cucu. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Semani coklat selalu sutra. Halo semuanya, aku Shani. Shani. Shani, kamu lebih dari sempurna. Halo semuanya. Hai. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi. Gracia. Terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Peduli dan berbaik hati soka dia, Kristi. Toy. Kristi. Toy. Halo semuanya, aku Kristi. Terima kasih. Yeay. Kristi. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Bagiku siang kalem tapi kasih lembikat hati kamu. Ya, telat kak. Halo semuanya, aku Adel, terima kasih. Adel. Ah, terlambat. Halo semuanya. Halo. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangnya hari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Freya. Freya, senyuman kamu buat aku terbang tinggi. Terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Sawadika. Sawadika. Senang berani berimajinasi. Halo semuanya, aku Siska si anak ibu. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil. Terima kasih. Onil. Halo. Halo. Tenang dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Flora. Aku belum apa-apa dibuakem-buakem. Halo semuanya. Sore, Bu Manager. Sore, siang atau sore? Sore. Oh iya bener nih. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Never miss a chance to be star. Halo semua, aku Katrina. Terima kasih. Sedalam samudra yang misterius, aku akan membuatmu tenggelam dalam pesan aku. Hai, aku Jinan. Terima kasih. Izinkan aku untuk juga syakai terakhir kalinya ya.
Gak lagi harus senang-senang. Setelah tersenyum dan mudah tertawa, halo aku Gaby. Makasih ya Ayana, iya diem ya, diem. Edi maaf. Halo semua, topik bicara berkita mulai tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Indah. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Brum brum, melaju cepat bagi motor 1000cc. Aku si gadis penyuka motor. Halo semuanya, aku Amanda, terima kasih. Amanda. Wow. Oke. Dah. Dah, Inang. Kenapa? Bye. Okay. Aku harus anak kecil kaputnya sekarang. Harus lancat-lancat ya? Iya, iya. Iya. Kita apa? Kita ngapain? Gak tau, terserah kamu lah. Kamu dong. Kan kamu suka banyak ide. Iya. kamu yang ini. Kembali ini lagi. Ini gak ada kayak musik background motion. Kayak kembali lagi. Kembali lagi di Talk Show Penuh Cinta. Oh gitu caranya. Iya. Baru mulai kalau nyala. Ini cue-nya. Oh gitu. Baru kali ya. Kita mau ngapain nih guys? Oke. Joget-joget Kak Gaby. Okay. Sebenernya harusnya lebih lebay, tapi iya. Gak apa-apa. Iya. Kali ini aku terakhir kali nih show ya. Iya. Aku minta kalian, enggak, aku mau nge-review kalian satu-satu deh. Iya. Wah, di rating ini. Iya, di rating. Oh, di rating. Per 10, berapa review? Atau kalian dulu yang mau review aku? Weh, review gak tuh? Oh, Gaby dulu deh. Pesan-pesan deh. Hah? Pesan atau review sih, Kak? Review Kak Gaby, review kita. Rating. Review. Dimulai dari... She is a 10. She's dari siapa? Tapi dia Indah Cahya Nabila. Iya. Yeah. Tiga. Jadi... Yaudah. Apa? Apa? Dari siapa? Dari Indah. Ratingnya. Kok ratingin orang sih? Gak enak. Review. Kalau Indah itu apa ya? Orangnya rapih banget. Tahu dari mana? Rapi banget kan waktu itu kita pernah ini. Oh iya. Konten bareng ya. Iya. Ini lupa ya. Enggak tahu kan? Enggak usah ngomong gitu. Ya udah. Emang enggak tahu. Ya maaf deh. Iya, kamu tuh orangnya rapi banget. Iya, tapi ya, kamu orangnya suka mikir gitu loh. Oh, diam-diam. Iya. Iya kayak suka senyum-senyum tapi padahal mikir. Iya, betul. Emang iya kan thinking ya. Emang ya? Menurut kamu iya. Kita gak? Ini berdasarkan psikologi bagaimana nih? Berdasarkan psikologi ya? Oh berarti kakak menggunakan ilmu gelar? Iya. Ilmu gaib. Iya. Gitu. Kamu? Kalau Katrin. Kamu gak mau review aku dulu, kasih ke aku gitu? Kak Gaby itu... Wah luar biasa. Kak Gaby tuh kayak senior yang sangat mengayomi kita gitu loh. Adik-adik. Kak Gaby pernah marah gak sih? Gak pernah kan? Gak marahnya pernah. Lembut juga gitu loh. gak pernah marah sama sekali kan gitu ya. Ya mungkin marah tapi kita kayak lembut banget jadi gak tahu itu marah ternyata. Iya kan? Emang pernah kaget gue marah? Enggak kan? Gak pernah sih Pak. Maaf ya. Hah? Maaf gak pernah marah? Iya. Kita yang maaf. Maaf gak pernah marah. Kita yang minta maaf. Kalau marah kayak gimana Pak Gaby? Gak bisa. Seumur hidup. Dia senyumnya sangat... Gak bisa sumpah. Gak tahu kenapa ya. Kalau kamu gak ada review ke aku. Ah, kamu ya review aku dulu. Dulu. Iya. Kalau Atin itu orangnya apa ya? Banyak gaya deh. Banyak gaya. Bokem. Manja, mager, tidur, main game. Ah, yang bagus dong. Ya gimana? Dia nonton banyak ini. Aku emang enggak pernah melihat kebagusan. Bisa. Nih ya, Atin tuh diem-diem kayak gini, dia tuh sangat-sangat bagus dance-nya. Iya kan? Dance machine gitu loh. Coba tunjukin Kak. Coba dance dulu. Iya, dance. Dance dulu. 5, 6, 7, 8. Ting. Gak tau, Kak Gaby ini kan spotlight-nya Kak Gaby, jangan dikasih ke aku sumpah. Ya gak apa-apa, ya, menurut aku kamu gitu sih. Dance-nya. Di sisi mager-magernya kamu di showroom main game gitu-gitu, tapi kamu tuh bagus banget dance-nya pas aku lihat. Makasih lah. Kak. Gabriel World. Dance ya berarti Kak. Makasih. Dari segi kepribadian gak ada. Iya lagi. Kepribadian minus. Maaf deh. Gak apa-apa, makasih lah. Kamu apa ada gak? Kalau Kak Gaby orangnya tuh gak enakan banget. Iya. Iya, makanya gak pernah marah. Kak Gaby,
kayak karena Kak Gaby nggak pernah marah, karena Kak Gaby nggak enakan jadi dia nggak pernah marah, dia malah kayak diketawain gitu loh, kayak nggak apa-apa kok deh, tapi kayak nyes gitu ngerti nggak sih, kita yang ngeliatnya kayak gitu ya, ya gitu. Kayak diem-diem makan hati gitu ya, iya kayak nggak enak ini padahal lagi makan hati juga loh. Nggak, maaf deh. Enggak, aku udah kebal kok. Amanda kamu hati-hati. Dijengkelin ya, 10 tahun masa enggak kebal. Senggol dong, Bos. Senggol, Bos. Senggol banget nih. Kamu ya? Hati-hati ngomongnya ya, Amanda ya. Amanda, ya. Apa ya? Apa ya? Amanda tuh orangnya apa ya? Aktif. Kayak di antara member-member generasi 10 lainnya, kamu tuh kayak paling gercep. Kayak kemarin aja tuh aku lihat kamu pas SNM kayak ditanya sama Selin kan, siapa nih yang mau kasih pesan-pesan? Aku kan mau. Wih. Berani. Kayak orangnya tuh berani gitu. Padahal aslinya malu-malu, Kak. Aslinya malu-malu. Iya. Ya aku introvert. Oh, introvert. MBTI kamu apa? MBTI kamu apa? INFP. Kamu apa? Aku INFP juga sekarang. Hah, sama. Sama. Iya. Oh, aku kira kamu GBS juga. Kamu apa, INTJ. Aku I. Kenapa sih? Gak mungkin ya, kamu. Kamu salah, ada yang salah nih. Aku kebohong dikit sih emang. Nanti ada kamu bagus-bagus sih. Bukan minus kan kebohong. Ah udah. Males banget aku. Ya karena kita seru banget ya ngobrolnya ya tadi berbincang. Tadi Kak Gaby udah ngerating gitu. Gimana nih Kak Gaby? Valid gak ya? Valid ya? Valid. Apalagi ya Tin ya? Iya, valid. Gak, itu gak valid, itu bohong. Pembohongan. Kita mendingan kalau kita lebih bagus kalau kita lanjut ke lagu yang berikutnya gak sih? Betul. Betul. Kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati.